nama. Setelah melalui wawancara dan beberapa tes, akhirnya ia diterima. Anda diterima, Pak. Sekarang berikan alamat email Anda, karena saya akan mengirim formulir untuk diisi dan pemberitahuan kapan Anda bisa mulai bekerja, kata bagian personalia kepadanya. Bapak itu terdiam, lalu menjawab, saya tidak punya komputer apalagi email, Pak. Maaf, kalau begitu Anda tidak bisa bekerja di sini, kata bagian personalia itu menjelaskan. Mendengar pernyataan itu, pria tersebut keluar dengan langkah gontai. Dalam perjalanan, pria itu berpikir, rasanya sulit sekali mendapatkan pekerjaan di kantor, meskipun hanya sebagai seorang pesuruh saja. Aku punya uang Rp150.000. Kenapa aku tidak mencoba berdagang saja? Mungkin aku bisa berhasil sebagai seorang pedagang. Dengan penuh semangat, pria itu pergi ke pasar induk untuk membeli apel dan jeruk beberapa kilo. Kemudian menjualnya di dekat terminal. Hari itu kerja kerasnya membuahkan hasil. Kini uangnya menjadi Rp200.000. Pada titik itu, dia yakin akan sukses menjadi seorang pengusaha alias pedagang buah-buahan. Keyakinan akan keberhasilan sebagai pengusaha dan bukan pesuruh menambah semangat hidupnya. Setiap hari ia menjual buah-buahan, sampai akhirnya ia memiliki gerobak yang cukup besar untuk menata buah-buahnya yang semakin beragam. Beberapa waktu kemudian ia membuka toko buah yang pertama, kedua, dan seterusnya. Setelah belasan tahun, ia dikenal sebagai pengusaha yang dinamis. Kerja keras dan kerja cerdas telah mengantarnya ke jenjang kesuksesan yang lebih tinggi. Suatu hari, ia diwawancarai seorang wartawan yang ingin menulis perjalanan suksesnya. Setelah selesai wawancara, wartawan itu berkata, Pak, saya segera menulis percakapan kita siang ini. Sebelum dimuat, saya akan mengirimkan hasilnya dengan cepat kepada Bapak lewat email. Alamat email Bapak apa ya? Pria itu tertegun. Pikirannya menerawang ke belasan tahun silam. Saya tidak punya email. Saya tidak mengerti internet. Jawabnya singkat. Lebih lanjut, wartawan itu berkomentar. Anda yang tidak mengerti internet saja bisa sukses membangun usaha sebesar ini. Bisakah Anda bayangkan akan jadi apa Anda kalau Anda mengerti internet? Dengan santainya Bapak itu menjawab, mungkin saya nggak jadi apa-apa, hanya jadi pesuruh di perusahaan saja. Kegagalan atau penolakan tidak membuat seseorang yang bermental pemenang berhenti berusaha. Kegagalan atau penolakan justru mendorongnya menjadi penerobos. Seorang penerobos tahu bahwa masa depan yang cerah harus dirangkai mulai saat ini juga. Dan sebagai seorang Kristen yang memiliki Tuhan, seharusnya kita menjadi orang yang yakin bahwa masa depan kita penuh harapan. Karena itu melangkahlah dengan iman, disertai dengan kejujuran, keahlian, dan kerja keras. Yakinlah bahwa setiap hari kita memiliki kesempatan yang baik untuk meraih keberhasilan yang baru.